Halo guys, menurut saya Danzel, langsung saja kita majukan gameplay Need for Speed Rival. Dan kemarin itu kita sudah buat satu event ya. Sekarang kita cari lagi event yang Heat Seeker. Ini gua sengaja memilih tempat padang gurun biar jalannya biar agak lurus-lurus gimana. Ini dia. Apakah sulit? Check your MDCs. Details are inbound. Ayo lo, mau kemana? Dia mau kemana nih? Sudah buat duga dia pasti ke kanan ini. Dispatch suspect now causing damage. 1042 to add to the list. All units, racers are using cars to smash public property. Available units respond. Aduh, sakitnya. Ada jalan pintas di sini ya. Astaga. Dia pakai protection pula lagi ya. Gua nggak bisa nabrak dia dari pakai protection dia soalnya. Astaga. Ayo, di mana nih kau? Ada waktunya, udah habis waktunya. Udah habis waktunya nih. Dikit lagi. Dikit lagi mana hal? Ini memang susah gini ya. Kayaknya aku harus mencari tempat yang agak liku-liku ya. Wow. Oke, finish. Nice. Kali ini gak berkutik ya, guys ya. Mantap jiwa. Tadi gua mau ngapain? Red start bukan. Kita cari interceptor lagi, guys. Yang lain. Tadi hak seeker, sekarang crash out. Wow. Mobil gua udah sekarat. Gak ada tempat servis ya? Sini ya? Gimana tempat servis? Di sini ada tempat servisnya. Berarti gua harus kesana. Oh
sebetulnya kalau restart itu mobilnya kembali gitu seperti semula, ternyata tidak. Aw, hampir, hampir. Hati-hati bu, banyak mobil ini, mobil warga. Hampir aja dia. Kaget ya, kaget, kaget. Tiba-tiba ada polisi, ada polisi, ada polisi. Sampai mau kejar dia ya. Orang gua bung sini kok. Gua mau kemana ini? Nah ini dia. Ini hard kan tadi kan? Pas. Oh, kencang amat. Ini langsung di depan gua ya. Tadi bisa di belakang, bisa gua kecoh. Ini gak bisa. Gak bisa buat tabrak itu. Berbahaya, berbahaya. Gua juga pintar. Ayo lo. Satu lagi, sekalian guys. Pas depan gua dia kan. Udah ya? Oh udah meninggal dia guys. Udah meninggal dia. Gak penting gue. Udah kita masuk rumah dulu deh. Eh sana depan. Nah ini ya. Akhirnya selesai juga ya. Mobil apa lagi nih? Oh Koining Koining apa tadi ya? Mirip kayak apa kemarin tuh Ferrari atau Zero Hour. Oke. Okay. Our techs have decrypted Zephyr's radio signal. Stand by while they patch us in. Tonight, I call on all racers to band together to protect our way of life from radio Zephyr. We triangulated his signal to a couple miles from your position before his comms went dark. You're the only asset we have with a shot at getting in there in time. Your assignment's simple. Get to Zephyr. End it now. Zephyr has questioned our authority, and now it's time to answer. Today, he will learn what happens when you wake the beast. Yeah. It ends now. It ends now. Apakah ini terakhir? Hah? Ini terakhir ya? Kayaknya terakhir deh. Tik. Oh iya guys, ternyata yang terakhir. Ah, ini kayaknya bakalan menjadi video terakhir kita nih untuk yang versi polici ya. Dapat apa tuh? Hennessy Venom GT. Kalau kita bisa nyelesain ini ya. Tapi kayak itu bukan mobil polisi deh. Iya, Hennessy Venom GT.
waktu kamu ke polisi gitu. Ini punya gua kan, Lamborghini Aventador. Kemarin kita tes Bugatti, nggak bisa, nggak banget. Oh ini tadi ya. Ah, test speednya, kok jadi test speed? Top speednya itu tinggi, tapi akselerasi rendah. Tidak ada yang bagus guys, tidak ada yang bagus. Sampai sekarang hanya si Lambo doang yang agak lumayan nih. Sisanya, begitulah guys. Sisanya nggak banget ya. Itu nggak banget tuh. Tuh, wah ini boleh nih. Sama Aventador juga. Tapi nggak terbuka ya. Oh ini Hennessy. Oh. Ini dia guys yang Hennessy Venom GT. Ah, begitu. Tapi ya nggak bagus juga sih, biasa aja. Boleh buka ini. Yep. Kita langsung ada upgrade nggak sih? Motor level 7 gitu. Kayaknya nggak ada deh. Udah, yuk. Kita masuk ke Zero Hour. Interceptor Zero Hour di mana itu? Balik. Zero Hour ini dia. Bukan. Mana ya? Sosis warna kuning, kalau hard itu warna kuning gitu. Ini kah? Ini crash out yang tadi. Ini seeker juga yang tadi. Nah, kita langsung loading ke sana gitu. Biar gak usah lama-lama nih. Ini perbedaannya dengan kuning ya. Kita kok bisa enggak bisa bedain. Di mana? Mungkin bukan yang kuning kali ya. Astaga, gua nggak nampak loh. Gimana tuh? Ini easy. Ternyata ya biru juga ada yang apa ya? Kalau begini, susah cari ini. Ya udah, terpaksa gua harus. Kita jalan aja guys, kita ambil di tengah sini. Oke. Kepasa kita cari nih. Tadi interceptor kan? Gak salah kan? Iya betul-betul nih, logonya sama kok. Cari yang Zero Hour, astaga. Malah ketekan. Mana Zero Hour? Ah, iya guys. Oke, di belakang ya. Gimana tuh ya? Astaga, ternyata di sana guys. Ya sudahlah, kita jalan aja deh. Sekalian pemanasan ya. Kita beneran balap-balapan, kita pemanasan dulu. Aman.
Ayo lo. Ah, gak jadi deh. Malah gak gua tabrak dia. Udah lah. Gak usah dikejar guys ya. Udah mau tabrak. Deket, maksudnya udah mau deket. Ayo lo. Gimana ini kok jadi kayak gini petanya? Lu gua dicegat itu guys. Mobilnya terbang banget ya. Ya astaga, baru turun mobilnya. Oke, ini dia. Astaga. Lu masuk dari mana? Oh ini. Wah, polisinya. Siap-siap guys. Zero hour. Hey, level 10. Wadidaw. Level 10 dia. Gimana ngejarnya itu pak? Astaga. Wah, ini asli susah guys, asli susah ini. Ini mengganggu aja ini. Apakah mungkin kau pakai helikopter ya? Astaga, diganggu lah di lama ini. Tentu saja. Aduh, kena akibat gua. Sial amat dah ya. Restart aja guys. Kita restart ya. Gak bisa gini nih. Udah kejauhan. Diganggu-ganggu lagi dari tadi. Tiba-tiba setelah gua tabrak jadi ngeblank. Ada chapter 10 ya, gua baru tahu, tapi tadi cuma chapter 9.
An officer from the FBI's vehicle response team remains in critical condition after a collision with the outlaw racer, Zephyr. While authorities will not release the name of the injured officer, our sources tell us the officer has already been terminated from the force for his reckless actions. FBI, ikaw. You are asleep. I am awake. I am unshackled. Whoa. Free. I am the life I was too scared to live. Just when it seems the racing epidemic is over, a new video has surfaced of the racer named Fate, who has taken Zephyr's spot as the top racer in Redview County. In it, he issues a challenge to all racers. Ada muncul lagi racer yang baru ya. I will make you faster. I will give you purpose. I will make you famous. I am your adversary. I am your opponent. I am your rival. I am your rival. Astaga. Ini yang tadi yang gue lihat ya, Hennessy. Ya. Kalau dilihat dari bodinya sih bagus sih. Mantap gitu bodinya. Wow. Asli racing. Congratulations. You've completed your cop career, but there's still plenty left to do. You can go back and challenge the other outstanding assignments and compete with your friends through Autolog. The rivalry continues. Okay. Mana tadi si Hennessy? Kan ini tadi kita lihat ini. Akselerasi lumayan sih. Cuman strength-nya kurang. Kalau dibandingkan dengan ini, wah 10, tadi itu 9. Oke lah guys, sepertinya untuk video kita kali ini sampai di sini dulu. Dan untuk game racing sepertinya sudah tamat, kita sudah nyelamatin. Udah nyelesain versi racernya dan versi polisinya. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa di next video. Dadah!